Sheikh Michel Rashid itu seorang penyanyi, artis, bagus suaranya. Satu kali bertemu dengan kawannya, kami saat masih di Tripoli saat itu ada siaran langsung live kisah tentang beliau, terus sampai menangis audiensi itu, masya Allah, karena haru kisahnya. Bertemu dengan kawan yang diingatkan, saudaraku, Anda ini bagaimana? Saya yang dititipkan suara yang tidak sebagus Anda, masih bertanya pada diri saya, bagaimana nanti Allah menghisab suara saya? Karena itu saya gunakan untuk baca Quran. Anda yang dititipkan suara yang bagus, kenapa tidak digunakan untuk baca Quran? Memberikan hidayah pada orang lain dengan izin Allah. Anda akan ditanya. Seketika jatuh menangis beliau, menangisi dirinya. Dan berjanji sejak saat itu menggunakan suaranya dalam kebaikan, digunakan untuk menghafal Quran.